sekolah sana. Yaudah ya. Ini gearnya saya tahan ya. Ke sekolah nggak ya, boleh bawa gear, jadi aku saya tahan ya. Suster nggak mau. Aku berangkat dulu ya, Pak, Bu. Ya. Yaudah, hati-hati ya. Hati-hati ya. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya, udah subscribe. Dokter. Ini sebenarnya klinik atau apa sih, Dok? Ini kenapa malah sih, ada Sus? Bukannya berkas pasien, malah sertifikat tanah. Tanda jual beli. Itu kemarin bekas pasien. Suster, saya mau nanya nih, kan iya, kamu yang buat ya betul kopinya. Ini agak pahit nih, pakai kopi apa pakai sianida? Agak beda ya? Enggak, Dok. Saya emang enggak perlu pakai sianida. Pakai ketek alai juga mampah. Karena ngopi sekarang tuh serba salah. Ngopi di tempat tongkrongan anak muda ketemu teroris. Betul. Ngopi di pinggir jalan ketabrak mobil mewah. Betul. Ngopinya di mall? Ngopi di mall diracun. Iya. Aduh. Dok, tapi yang paling benar itu ngopinya di klinik. Emang kenapa? Diobatin. Nah, itu. Makanya kemarin, Dok, ya, banyak banget anak-anak muda pada ngopi di sini, Dok. Saya tanya, kenapa mau ngopi di sini? Iya, soalnya kita pada sekong. Ya. Maksudnya sakit. Iya. Ya. Katanya pada sakit. Biasa tuh, nih, di koran juga tuh banyak. Kenapa, Dok? Narkotika merajalela di berbagai kalangan. Wow. Mulai dari usia biasa, artis, pengusaha, sampai sekolah-sekolah. Tuh, bahkan penyebarannya mulai dari pulpen. Pulpen wangi sampai jajanan snack ringan diduga itu mengandung narkotika. Waduh. Iya. Hati. Masalah pornografi juga menjalar ke sekolah-sekolah belakangan ini. Di daerah Bekasi ditemukan jajanan anak SD yang mirip alat kontrasepsi. Aduh. Ini harus hati-hati. Padahal saya udah bilang sama Surya jangan jualan di situ loh, Dok. Surya dong berarti penyebabnya. Gak boleh. Ya. Tuh. Berarti yang penting itu adalah peranan dari orang tua dan bener orang sekelilingnya ya, Dok ya. Benar. Enggak cuma orang tua, yang enggak tua-tua amat juga harus peduli dong. Iya, maksudnya bukan masalah umur tuanya. Iya. Maksudnya itu peran penting orang tua. Eh. Nur ya. Pak, ini kan bajunya anak sekolah, ini kenapa kayak porter di airport? Gas di gemblok. Jangan di toel-toel, ini mas saya bawain sop, takut tumpah. Anak sekolah bawanya di belakang, di gemblok dong. Tau. Di gemblok dong, bro. Ini daun separo ya? Kota. Separo lagi mana? Ini, aku mau magang jadi direktur. Hei! Magang itu jadi staff. Jadi sales. Magang tuh jadi apa? Operator. Kita tadi Pak udah dites di sini, pengen minta hasilnya. Tadi ya, saya nggak nabrak apa-apa, terus udah pas belok-belok ini bisa. Itu mah ujian SIM. Yeah. Udah. Sekarang kalian Bapak tes dulu, Bapak tes. Coba taruh semua tasnya, taruh. Nah, sekarang saya tes banyak banget kesehatan dulu ya. Hai, berasa tuh. Suster ini lihat. Kenapa? Bajunya bagus loh. Kenapa emang? Bisa nambah tuh. Nah, ini bukan kayak volume remote kalau dipencet suaranya nggak gede, bukan. Ayo. Ini lambang-lambangnya. Oh, lambangnya suster. Bentar, gini. Brabe. Coba Surya. Ya, Pak. Nih, kamu balon pegang. Balon. Daus, kamu pegang balon. Coba kamu sekarang nih. Bu, saya tuh kalau ke sekolah, Pak, saya nggak pernah dikunciin. Kenapa? Terus? Kalau saya mau saya pulang sekolah, gerbangnya saya bawa. Cuma dong kamu, kriminal. Satpam mau kunci apa? Kamu sebelah sini. Saya kalau sekolah, saya sekolah nggak pernah telat dong. Kenapa? Orang sekolahnya di rumah saya. Gak keren. Anak penjaga sekolah. Anak penjaga sekolah.
penjaga sekolah. Yaudah, kenapa ditarik-tarik gitu sih? Tiup, tiup, balonnya tiup sambil push up. Aku mau periksa dulu dalamnya, kadang-kadang suka jahil ya. Gak ada apa-apanya. Kosong. Kosong. Aku kan tahu mukanya dia. Ya, jahil ya. Ayo tiup sekarang. Ngomongnya jangan disambung, jahil ya. Jahil ya. Ya gitu. Ini balonnya ditiup. Ya, sebentar, ini muka kamu siapa yang ngecek-ngecekin? Muka. Maksud Bapak? Muka kamu siapa yang ngelecek-lecekin ini? Gak ada kan? Oh begitu? Oh iya. Itu udah perawakannya. Muka saya emang begini, Pak. Emang kenapa, Pak? Ini bukan muka loh, Pak. Tapi... Ini kerutan ketek, Pak. Ayo, tiup, tiup. Kamu niupnya tadi gimana? Tiup sambil push up, tiup push up. Ditiup ya. Dia niupnya kayak bawaan panas. Hei, bukan gitu, ditiup. Sampai anginnya keluar. Sejak kapan balon diadonin? Yuk. Sampai skor jam, skor jam. Sampai skor jam. Skor jam. Dua. Terus. Tiga. Bagus, terus. Empat. Mana ini kamu gak gede-gede ini? Enam. Tujuh. Bagus, terus. Delapan. Terus, sampai gede. Baru delapan, dua lagi. Terus. Sembilan. Terus. Sepuluh. Yang udah gede, ikat. Nah, ikat. Nah, kamu masih kecil ini. Masih kecil, belum segede dia. Nah, bagus. Oke, stop, stop. Kamu udah gak kuat. Lanjutin, lanjutin. Tolongin. Gak apa-apa, tau. Lanjutin dong, suster. Kenapa sih? Lanjutin. Tolongin. Tau bukan apa. Tuh lihat deh, Dok. Kenapa? Becek banget, Dok. Kayak genangan habis hujan. Dikat, 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 dikat. Gak apa-apa, Dok, dikat. Gak apa-apa. Emang kenapa takut tabur ya? Enggak, biar enggak keluar lagi. Udah, enggak keluar lagi. Ini pertanyaan pada sekolah di mana sih anak-anak murid kayak begini? Weh, kita mah sekolahnya jauh. Rumah kita di Jakarta, kita sekolah di Cimahi. Itu yang ada baru nyampe rumah, besok udah datang lagi. Oke, kesehatan berarti kalian bagus ya. Sekarang tasnya, suster. Tasnya kita cek. Oke. Kenapa harus periksa tas sih? Harus diperiksa. Kita periksa dulu nih bunyinya Surya ya. Takutnya kalian ini membawa barang-barang yang tidak barang-barangnya pelajar. Betul. Sus, boleh minta tolong nggak? Iya. Tangan aku gancet. Kamu bawa buku, bagus. Ya, aku bawa buku, Pak, buat catat-catat pelajaran. Ini bawa apa? Oh. Penggaris, Pak. Penggaris sama busur. Aduh, lama banget ngeliat ginian. Biar kalau ada musuh, lempar langsung. Eh, nggak boleh. Ini kamu bawa apa? Eskul saya, Pak. Eskul saya Marawis. Oh, anak Marawis. Ini? Kamu nggak boleh bawa pancingan. Ini bisa membuat keributan, loh. Bukan mancing keributan, Bu. Ini mancing ikan. Oh. Ini bekas bekas bapak saya, Galatama. Oh, ya. Mancing mantap, mania. Kebalik. Gitu. Oh, iya. Ini? Kamu bawa apa? Buat apa ini? Ini senter, Pak. Soalnya aku suka kesepian dan hatiku aku suka gelap. Wah, kamu bawa ini nih buat tawuran ya. Yeay, Bapak itu bukan... Itu apa nih, Pak? Ini gear sepeda. Ini kembang goyang, Pak. Iya. Masa sih? Ini kan kembang goyang. Bisa dimakan dong. Enggak, aku kan kalau pulang sekolah suka main Tamiya. Ini buat rodanya, Pak. Yang lain bisa kamu jelaskan. Coba jelaskan, kenapa kamu bawa ini? Sama saya terakhir kamu janji mau main Power Ranger yang pink. Ini Power Ranger pink udah gak punya, malah Barbie. Kalau Power Ranger yang lain kan berubah dari orang jadi Ranger. Yeah. Ini Ranger ungu kasihan, dari cowok jadi cewek berubahnya. Kalau anak laki bawanya mainan laki. Coba tasnya Daus, periksa, suster. Pakai ikut-ikut sih kamu. Daus. Ah, ini anak pinter nih. Wah, anak pinter. Si Daus. Dia. Aku nih. Buku sekolah. Aku nilai bagus aja diomelin loh. Wah, hebat banget kamu. Saking bagus. Oh, penggaris. Nih, aku mah anak sekolah beneran. Ini apa ini? Apa ini? Ini rautan pensil. Ini, hah?
Ini bukan rautan bensin, Pak. Apaan itu? Bapak nggak tahu. Ini model yang sekarang, iPad sekarang, Pak. Emang ini? Oh, itu screensaver-nya. Bapak mencetnya sekarang, nyampainya ntar 2 minggu lagi. Ini apa ini sama kamu? Hah? Saya tuh... Saya senang berternak lebah, ini saya taruh bakal nyarangnya lebah. Oh, sarang lebah. Oh. Ini? Kamu berdua suka main boneka-bonekaan, hah? Aku udah bilang jangan ikut, kamu ikut juga sih sama dia ya? Ini, Pak. Ini mengenang masa lalu aku, Pak. Aku kelelep ditolongin sama dia dulu. Boleh-boleh caranya. Mana sih? Mengenang masa lalu, berarti kamu masa lalu aja wanita, hah? Enggak, Pak. Saya enggak wanita, laki. Bapak enggak percaya, ikut ke belakang yuk. Ya udah, tuh beresin lagi. Langsung berangkat sekolah sana. Ya udah ya. Ini gearnya saya tahan ya. Ke sekolah enggak ya, boleh bawa gear, jadi aku saya gak bawa tahan gear ya. Lagi. Suster enggak mau. Aku berangkat dulu ya, Pak, Bu. Ya udah, hati-hati ya. Hati-hati ya. Ini tangan bukan amplas batu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Rajin belajar sekolah ya. Aduh, udah tua masih ada. Tapi kelakuan anak zaman SMA sekarang gitu ya, berarti porsinya orang tua sama ibu guru tuh harus lebih teliti lagi memeriksa barang-barang yang dibawa. Benar. Mengkontrol juga pergaulan anak-anaknya seperti apa. Karena sekarang itu semuanya merajalela. Benar, dilihat anak-anak sekolah masa bobo ginian. Tahu. Kan repot. Emang dia buka bengkel di sekolahan? Sebenarnya kalau digunakan untuk hal yang baik, benar-benar buat sepedanya kalau rusak nggak apa-apa. Takutnya disalahgunakan, ya kan? Oh. Dokter dulu pernah ketelan ginian kan? Enggak dong. Emang tenggorokan saya segede gimana? Makanya ya. Lebih hati-hati kalau kayak gitu ya dok ya. Ya. Di dokter kasih tahu dong penyuluhannya, dokter kan dokter. Nih, suster, simpan. Ini mendingan buat anak-anak cewek yang masuk ke sini. Ya udah, itu saya simpenin. Perasaan kita di sini cuma berdua doang, ngapa suaranya rame? Lu ngapain sih, Us? Biar hujan berhenti, biar hujan berhenti. Mana hujan? Lu kayak suku pedaleman.